I want to recognize Your Excellency, President Widodo, and turn it over to you. Yang Mulia, para pemimpin ASEAN, para CEOs, terima kasih kepada Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat, Ibu Sekretaris Gina Raimondo, dan juga Duta Besar Ted. Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai 146 miliar dolar pada tahun 2025. Saat ini Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakons dan 8 unicorn. Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk ke global value chain melalui digitalisasi. Yang Mulia, para Menteri, Yang Mulia, para pemimpin ASEAN, dan para CEOs, saya berharap pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami tunggu Bapak-Ibu di ASEAN, khususnya di Indonesia. Terima kasih.